lagi bersama Jonah Joe, uang Blitar yang tinggal di Barcelona. Hari ini aku mau vaksin teman-teman, jadi aku mau vaksin si Bambam untuk yang kedua kali, alias aku harus store duit ke bed ya. Oke, ikuti terus gimana vaksin Bambam. Nanti aku akan liput lebih jelas, aku akan bikin kuidaru. Aku akan bikin video lebih jelas karena kemarin tidak segitu jelas ya. Oke, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, kasih like, comment, share, and yuk kita menuju ke bed. Kita udah sampai dan aku mau ambil Bambam dulu. Oke, ini sudah diambil. Sekarang mari kita masuk. Tuh, bednya ada di situ, guys. Tuh, pintunya di sana. Jadi ini bacanya veterinary. Oke, kita masuk dari pintu ini. Aku nggak tahu apakah dia sudah buka. Oh, sudah. Kita udah di dalam. A few moments later. Akhirnya giliran si Bambam sudah tiba dan sekarang kita berada di dalam ruang dokter dan si dokter hewan ini sedang mengecek kondisi fisiknya si Bambam mulai dari gigi, mata, telinga sampai bagian pencernaan atau bagian perutnya si Bambam apakah si hewan peliharaan kita tersebut sehat atau tidak. Jadi cek rutin ini wajib ya teman-teman, supaya kita tahu bahwa hewan peliharaan kita baik-baik saja dan kondisinya fit. Oke, sebelum Bambam disuntik, si dokter kasih snack dulu. Tujuannya apa? Jadi tujuan dari makanan ini supaya si Bambam itu teralihkan perhatiannya dan gak nervous teman-teman. Karena sejak datang, atau lebih tepatnya sejak keluar rumah, si Bambam ini nervous banget. Terus kayak ya gak nyaman aja ya, karena dia keluar dari zona nyamannya dia atau dari rumahnya. So, kita kasih makan dulu ya, sambil menunggu si dokter menyiapkan injeksi dan vaksinnya. Oke, apro bece Bambam, selamat makan. Thank you.
Bu dokternya sudah datang. Sudah datang bawa vaksin sama injeksinya. Dan si Bambam dialihkan lagi suruh makan. Tapi sepertinya nervous teman-teman. Tuh kan. Calm down Bambam, santai ya. Tuh, dia kayak ngerasa gak nyaman gitu ya. Mungkin karena dia ngerasa, aduh aku mau disuntik. Nah, finally kita minta bantuan sama suamiku buat pegang Bambam. Dan, selesai. Cepet kan? Dan di sini Bambam tuh tenang banget. Bambam gak ngeyong-ngeyong, gak sama sekali gak ada suaranya. Good boy. Semoga makin sehat ya. Tuh, yuk makan lagi. Masih agak nervous teman-teman. Kelihatan banget ya mukanya tuh gak nyaman banget. Oke, teman-teman, sekian video dariku. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.